Mari kita mulakan Suratul Maidah mulai daripada ayat 57. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La tattakhidhu, jangan kamu menjadikan. Allazina, akan orang-orang yang ittakhadhu, telah menjadikan mereka. Dinakum, akan agama kamu. Khuzuan, olok-olokkan. Walaiban, dan permainan. Minal lazina, daripada orang-orang yang utu, telah diberikan mereka Al-Kitaba, akan kitab. Min qablikum, daripada sebelum kamu. Wal-Kufar, dan orang-orang kafir. Awliya'a, sebagai pemimpin-pemimpin. Wattaqullah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. In kuntum, jika adalah kamu mukminin, orang-orang yang beriman. Ayat 58. Wa iza, dan apabila. Nadaitum, telah kamu seru. Ila solah, kepada solat. Ittakhazuha, telah menjadikan mereka akannya. Telah menjadikan mereka akannya. Khuzuan, olok-olokkan. Walaiban, dan permainan. Zalika, itu. Bi annahum, dengan sebab. Bahwasanya mereka. Kauman, kaum. La yakiluna, tidak mereka mengerti. Saya simak semula ya, daripada ayat 57 Surah Maidah, Suratul Maidah.
Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina takhazu dinahum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, jangan kamu menjadikan. Jangan kamu menjadikan ini boleh juga makna jangan kamu mengambil. Ya? Jangan kamu mengambil. Kalau sini mengambil pun cantik juga sebab itahuzu depan tu nak jadikan makna menjadikan. Jadi kalau terlampau rapat menjadikan-menjadikan, ya tak apa cantik bahasa dia. Ya. Jadi yang pertama boleh kita maksud terjemahkan dengan mengambil. Ya. Yang kedua, kita itahuzu tu dengan makna menjadikan. Jangan kamu mengambil allazina akan orang-orang yang itahuzu dinahum, telah menjadikan mereka akan agama kamu, dinakum, agama kamu, huzuan wa iban. Ya, olok-olokkan dan main permainan. Maksudnya, ya, kalau seandainya seorang pemimpin itu dijadikan agama itu sebagai ya, permainan ataupun sebagai olok-olokkan, kita tidak boleh jadikan dia ya, sebagai pemimpin-pemimpin. Kalau agama itu hanya dipermain-mainkan sahaja atau hanya ya diolok-olokkan sahaja. Ini ya, kita tidak boleh jadikan dia sebagai pemimpin. Terdirilah sama juga dengan minal lazina utul kitab min qablikum. Daripada orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab daripada sebelum kamu pun macam itu juga. Ahli kitab dulu pun mereka ia mempermain-mainkan dan memperolok-olokkan agama Allah ini. Termasuk wal kufar dan orang-orang kafir pun sama juga. Jadi mereka ni semua jangan kamu jadikan ambil mereka itu sebagai aulia, sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi ya baik kalangan orang Islam sendiri yang mempunyai sifat suka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan ya agama, begitu juga ahli kitab, begitu juga orang kafir. Orang macam ini jangan kamu ambil sebagai aulia, sebagai pemimpin-pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Wa idza nadaitum. Dan apabila telah kamu seru ila solah, kepada solat. Yang dimaksudkan ya azan, ya panggilan azan. Ittakhuzuha huzwan wa la'iban, telah menjadikan mereka akannya seruan itu sebagai huzwan, olok-olokkan dan juga wa la'iban dan mainan-mainan dan permainan. Mana mereka mempersenda-senda dan ya memperketawa-tawakan. Jadi macam orang yang bukan Islam, ya orang yang bukan Islam, ya ada setengahnya yang memang marah bila dengar azan. Apa dia kata? Tu anjing melaung tu. Dah melaung anjing tu. Dia panggil seruan azan tu anjing. Anjing tengah melaung. Ya, jadi ya mereka ya memper senda-sendakan, ya, memperolok-olokkan seruan azan itu. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Itu dengan sebab bahwasanya mereka kaum tidak mereka mengerti. Atau ya'qilun di perkataan akal, kalau keras lagi kaum tidak mereka berakal. Itu keras gila dengan mana akal, ya. Jadi begitulah sifat-sifat manusia terkadang ya, bersifat demikian. Sebab itu dinyatakan memang berlaku. Ya, sudah berlaku hal ini. Masih lagi ayat yang ke-59. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab.
tidak hal tidak tan kimuna kamu benci minna daripada kami illa melainkan an bahwa amanna telah beriman kami billahi dengan Allah wama dan apa yang unzila telah diturunkan ia ilaina kepada kami wama dan apa yang unzila telah diturunkan ia min qablu daripada dahulu wa anna dan bahwasanya aksarukum kebanyakan kamu fasikun orang-orang yang fasik cuma semula kul katakanlah oleh engkau ni kepada Nabi wahai Muhammad katakanlah ya ahlal kitab wahai ahli kitab hal tan kimuna minna tidak kamu membenci daripada kami illa melainkan an amanna billah melainkan bahawa telah beriman kami dengan Allah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu dan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan daripada dahulu diturunkan kepada kami Quran diturunkan dulu ialah Taurat Injil ya yeah. Wa anna aksarukum fasikun dan bahwasanya kebanyakan kamu orang-orang yang fasik. Jadi ahli kitab ni benci Nabi. Ya, benci umat Islam lantaran Nabi dan umatnya beriman dengan Allah, beriman dengan Quran dan beriman dengan apa yang diturunkan kitab-kitab sebelum Quran. Jadi kebanyakan ahli kitab diterangkan sini mereka fasik. Fasik menyalahi ya, apa yang ada dalam kitab. Baik, sama lagi ayat selanjutnya. Kul, katakanlah oleh engkau. Hal maukah? Unabbiukum. Aku khabarkan kepada kamu. Aku khabarkan kepada kamu bisyarin dengan sejahat-jahat bracket seburuk-buruk min zalika daripada itu masubatan sebagai balasan indallah di sisi Allah man orang yang la'anahu telah melaknat ia akannya telah melaknat ia akannya. Allahu oleh Allah. Wa ghadiba dan telah murka ia. Alaihi ke atasnya. Wa ja'ala dan telah menjadikan ia
minhum daripada mereka kirodatan, kera-kera. Wal khanazir dan babi-babi. Wa abada dan penyembah. Tawuta tawut. Ulaika orang-orang itu. Syarun sejahat-jahat. Bracket seburuk-buruk. Makanan tempat. Wa adallah dan lebih sesat. An dari sawaisabil, jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu, yang jalan tu sabil, yang lurus sawa. Jadi kita kena terbalikkan lah. Nanti lurus jalan. Ya. Nah, jadi kita terbalikkan jalan yang lurus. Ya. Baik, semak semula. Kul, katakanlah oleh engkau. Mana suruh Allah suruh Nabi mengatakan kepada ahli kitab. Hal unabiyukum bisyari min zalika ma masubatan indallah. Maukah aku khabarkan kepada kamu dengan sejahat-jahat atau seburuk-buruk daripada itu? Jadi dia benci sangat dengan Nabi. Ya, jadi wahyu menerangkan, ya, katakan kepada mereka ya Muhammad. Ya, maukah aku khabarkan dengan seburuk-buruk daripada itu, iaitu sebagai balasan indallah. Sebagai balasan daripada di sisi Allah. Iaitu man la'anallah. Orang yang telah melaknat ia akannya oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, dan telah murka ia ke atasnya. Allah laknat, Allah murka. Siapa? Inilah bangsanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan telah menjadikan ia daripada mereka kera-kera dan babi-babi dan penyembah tawud. Ya. Tawud ni ialah syaitan yang ditaati dalam nota. Ya. Nah, syaitan yang ditaati. Itulah tawud. Ya. Jadi siapa? Ulaika syarun makan. Orang-orang itu adalah seburuk-buruk tempat. Wa dallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Baik, ya, siapa mereka ni? Yang kena laknat Allah, yang Allah murka kat dia, yang telah dilaknat jadi kera, dilaknat jadi babi, jadi penyembah-penyembah syaitan. Ya, siapa? Ya, kalau tak ahli kitab. Ya. Nah, ada. Ya, bangsa Quraisy dilaknat jadi kera, jadi babi, tak ada. Ahli kitab yang pernah dilaknat jadi kera, yang pernah dilaknat jadi babi. Ya. Nah, kalau nak tahu. Jadi jangan nak tuduh atau benci kepada Muhammad. Benci, ya, kepada bangsa Muhammad itu Quraisy. Ya, Quraisy ini, bangsa Quraisy tak pernah dilaknat jadi kera dan babi. Tapi bangsa mereka pernah dilaknat jadi kera dan babi, dan jadi penyembah syaitan. Baik, sama lagi. Wa'iza dan apabila. Ja'ukum.
telah datang mereka kepada kamu. Telah datang mereka kepada kamu. Mereka tu ja'u, wow tu. Telah datang mereka. Wow tu, ja'u. Kum akan kamu. Atau kepada kamu. Qalu telah berkata mereka. Amanna, telah beriman kami. Waqad, dan sesungguhnya. Dakhulu, telah masuk mereka. Bil kufri, dengan kekufuran. Wahum, dan mereka. Qad, sungguh. Kharaju, telah keluar mereka. Telah keluar mereka bihi dengannya. Wallahu, dan Allah. A'lamu, lebih mengetahui. Bima, dengan apa yang. Kanu, adalah mereka. Yaktumun, mereka sembunyikan. Baik, saya masuk mula. Wa iza ja'ukum, dan apabila telah datang mereka. Mereka ni ialah orang-orang munafik Yahudi, datang kepada kamu. Kamu ni ya Nabi lah. Qalu amanna, telah berkata mereka, telah beriman kami. Wa qad dakhalu bil kufri, dan sesungguhnya telah masuk mereka dengan kekufuran. Maknanya mereka sebenarnya ya sudah kufur. Dapat campur aduk antara iman dan kufur. Sebenarnya mereka sudah kufur. Wa kharaju, qad kharaju bi, dan mereka sungguh telah keluar mereka dengannya. Ya, mereka benar-benar ya sudah keluar. Ya. Mana tidak beriman. Ya. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang adalah mereka sembunyikan. Lahirnya saja kata iman, hatinya mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasul. Wataro, dan sama lagi. Wataro, dan engkau lihat. Kasiron, kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Yusari'una, mereka bersegera. Fil ismi, dalam dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Wa akhlihim, dan memakan mereka. As-suhta, akan yang haram. Labiksa, sungguh seburuk-buruk. Ma apa yang. Kanu, adalah mereka. Ya lamun, mereka kerjakan. Ayat 63. Laulah, kenapa tidak?
Yanhahum, ia melarang akan mereka. Rabbaniyun, oleh pendeta-pendeta. Wal ahbar, dan orang-orang alim Yahudi. Kod. An, dari. Kaulihim, perkataan mereka. Al-isma, dosa. Wa'akalihim, dan memakan mereka. As-suhta, akan yang haram. Labisa, sungguh seburuk-buruk. Ma, apa yang? Kanu, adalah mereka. Yasnaun, mereka usahakan. Ataupun mereka kerjakan. Yasnaun ni sama dengan yak malun. Mana dengan yak malun tu sama? No, 62. Ayat 62, yak malun tu sama dengan yasnaun. Mereka kerjakan pun boleh. Gitu. Baik, sambung ya. Sema. Wa taro kathiro min hum yusari'una fil ismi wal unwan. Dan engkau lihat. Engkau ni, wahai Muhammad, engkau lihat. Ha, contoh bahasa dia. Ya. Wahai Muhammad, engkau lihat. Kebanyakan daripada mereka. Yusari'una fil ismi. Mereka bersegera. Ya, dalam dosa wal udwan dan permusuhan. Wa akli musuhta, dan memakan mereka akan yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh seburuk-buruk apa yang adalah mereka. Mereka kerjakan. Mereka di sini dimaksudkan ialah orang Yahudi. Yang mana mereka bersegera dalam dosa, ya, permusuhan, kezaliman, memakan yang haram seperti rasuah. Ya. Nah, itu mana seburuk-buruk amal mereka. Laulah, kenapa tidak? Yanhahum, ia melarang akan mereka, Rabbaniyun. Ya, pendeta-pendeta, oleh pendeta-pendeta, waruban dan orang-orang alim Yahudi. An qawlihim, dari perkataan mereka, al-isma, dosa, wa aklimu suhta, dan memakan yang haram. Ya, kenapa? Yes. Pendeta dan ulama mereka diam, tidak melarang mereka daripada ya, memakan yang haram. Labisa makanu yasnaun, sungguh seburuk-buruk apa yang adalah mereka usahakan atau mereka kerjakan. Baik, sama lagi, qalat, telah berkata, wa qalat, dan telah berkata ia. Al-Yahudu, oleh orang-orang Yahudi. Yadullah, tangan Allah. Maglulatun, yang terbelenggu. Yang terbelenggu. Gulat, telah dibelenggu ia. Aidihim,
akan tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan telah dilaknat mereka. Bima, dengan apa yang? Qalu, telah mereka katakan. Wal, bahkan. Yadahu, kedua tangannya. Mabesu totan, keduanya terbentang. Yumfiku, ia belanjakan. Kaifa, sebagaimana? Sebagaimana? Yasau, ia kendaki. Wala yazidanna, dan sungguh ia mesti tambah. Dan sungguh ia mesti tambah. Kasiron, akan kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Ma, apa yang? Unzila, telah diturunkan ia. Ilaika, kepada engkau. Min, daripada. Rabbika, Tuhan engkau. Tughyanan, kedurhakaan. Wakufron, dan kekufuran. Walqaina, dan telah kami timbulkan. Bainahum, di antara mereka. Al-adawa, permusuhan. Wal-bagdo, dan berbencian. Dan berbencian ila, sehingga. Yaumil kiamah, hari kiamat. Kullama, tiap-tiap kali. Au kodu, telah menyalakan mereka. Naron, akan api. Lil harbi, bagi peperangan. Atfa'aha, telah memadamkan ia akannya. Atfa'aha, telah memadamkan ia akannya. Allahu, oleh Allah. Wa yas'auna, dan mereka bersegera. Mereka bersegera. Yas'auna, dan mereka berusaha. Il ardi, di bumi. Al-fasad. Tidak, al-fasadan. Buat kerosakan. Wallah, dan Allah. La yuhibbu, tidak ia suka. Al-mubsidin, akan orang-orang yang buat kerosakan.
Biasa Mas mulai ya. Waqalatil Yahudu yadullahi maghlulatun. Dan telah berkata ia oleh orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu ni maknanya kedekut, bakhil. Ya. Dikatakan oleh orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Maknanya maksudnya ialah ya, bakhil, ya. Kedekut. Nah, itu bahasa dia. Gulat aidihim, telah dibelenggu ia akan tangan-tangan mereka. Sebenarnya mereka lah yang bakhil. Walu'inu, dan telah dilaknat mereka bima qalu, dengan apa yang telah mereka katakan. Apa yang mereka katakan, mereka tuduh Allah itu kononnya bakhil, fakir. Ya? Nah, itu mana terbelenggu. Bal, jawapan wahyu, bal bahkan, yadahu mabsutatan, kedua tangannya nyata Allah. Keduanya terbentang. Yunfiku kaifa yasha, ia belanjakan atau ia infakkan sebagaimana ia kehendaki. Ayat-ayat macam ni disebut ayat mutasyabihat. Ya, letak nota sikit ya. Ayat mutasyabihat. Kita dalam Quran ni kita akan jumpa ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ya, kita jangan lebih-lebih ya memberikan ulasan. Ya, jangan lebih-lebih memberikan ulasan. Dan ya, kalau Allah katakan sendiri kedua tangannya terbentang, Allah sendiri mengatakan kedua tangan terbentang. Ya, Yahudi pun mengatakan tangan Allah. Jadi nak menunjukkan bahawa ya, sebutan tangan di situ bagi pegangan kita yang belajar ya, terjemah Quran ini, ya, kita fahamkan ya, tangan yang layak bagi Allah. Catatkan ya. Tangan yang layak bagi Allah. Letak nota. Ya. Nah, itu penting. Dalam Quran menyebut tangan, menyebut wajah. Ya. Jadi kita nak selamat, ya, kita katakan yang layak bagi Allah. Jangan ditafsir-tafsir bukan-bukan, dibayang-bayangkan bukan-bukan. Ya. Nah, ini namanya ayat mutasyabihat. Dulu dah saya terangkan dalam surah Ali Imran, ya, ayat yang awal-awal lagi, ya. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Dalam surah Ali Imran ya, awal-awal ayat. Jadi, ya. Jadi di sini dikatakan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang ya kesamaran yang kita tidak boleh nak bentangkan dia punya tafsiran dia. Melainkan kita serahkan pada Allah atau dikatakan yang layak bagi Allah. Inilah pegangan ya ulama-ulama terdahulu. Ya, dia tidak ubah-ubah. Melainkan dia sebut dalam tafsir terjemah-terjemah pun kadang diterjemah juga dengan makna tangan juga. Jadi macam mana pegangan kita? Ya, tangan yang layak bagi Allah. Kalau wajah, wajah yang layak bagi Allah. Nah, itu yang betul ya. Jangan ditafsir-tafsir, bayang-bayangkan bukan-bukan. Nah, itu dah salah. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufran, dan sungguh ia mesti menambah akan kebanyakan daripada mereka apa yang telah diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau kedurhakaan dan kekufuran. Makin banyak wahyu diturunkan kepada nabi, makinlah dia durhaka, makin dia kufur. Wal qaina bainahumul adawah, dan telah kami timbulkan di antara mereka kebencian, permusuhan, wal bagdo, dan kebencian ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Ya. Nah, jadi ahli kitab ini sentiasa menimbulkan kebencian dan juga ya, permusuhan sampailah hari kiamat. Kullama aradu naroli lil harbi, tiap-tiap kali telah menyalakan mereka akan api bagi peperangan, atfa'ah Allah, telah memadamkan ia akannya oleh Allah. Banyak kali mereka mengapi-apikan untuk perang, tapi Allah padamkan. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berusaha di bumi buat kerosakan. Kalau kita lihat macam mana peperangan Palestin, ya, di Palestin macam mana dia buat. Ya. Macam itulah yang ada dalam Quran kalau nak tahu. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak ia suka akan orang-orang yang buat kerosakan, ya. Nah, sampai situ dulu untuk Al-Quran Surah Al-Maidah, akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof kita.
Sampai bilangan berapa tu buka mic? Bilangan berapa kita berhenti? 49. 49. Okey, 49 ini tasrifun naqis ya. Naqis. Ha, kena ingatlah naqis ni maknanya huruf mutalnya di akhir. Itu naqis ya. Nah, huruf mutal di akhir. Kalau kita sebut na tanaja ada ya tu kan, ujung tu ada ya. Ha, itu atau disebut ma'alib maksurah. Ha, itu ya, itu huruf mutal tu namanya, huruf mutal ya tu ya. Ha, tak bertitik tu. Ha. Baik ya. Tanaja ya tanaja tanajian tanaja. Ha, tanaja amarnya sama dengan mati tapi tak ada ya dia. La tatanaja sama dengan nahi. Mutanajin tak ada ya juga. Mutanajan ada, mutanajan, mutanajan ada. Tunujia, yutanaja, mana berbisik-bisikkan. Yeah. Okey, kita teruskan dengan nombor satu. Tabaha, cuba buat mati mudhari' masdar. Tabaha, ya tabaha, tabahian. Ya, yeah. Amar nahi. Tabahin, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutabahin, mutabahan, mutabahan, mutabahan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Tubuhia, yutabaha. Tubuhia, yutabaha. Itu mana bermegah-megahan. Nombor dua dengan mana adu mengadukan. Tasyaka, cuba buat madi mudhari' masdar. Tasyaka, mana adu mengadu. Kemudian ya, nombor tiga dengan mana bertangis-tangisan. Tabaka. Cuba buat mati mudhari' masdar. Tabaka. Ya tabaka. Tabakian. Amar nahi. Tabaka. Ya tabaka. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutabakin, mutabakan, mutabakan, mutabakan. Mati majhul, mudhari' majhul. Tubuhnya ya, alhamdulillah. Lagi nombor empat dengan mana tawan menawan. Tasaba. Cuba buat madhi mudhari' masdar. Tasaba ya tasaba. Tasabian. Ya, amar nahi. Tasaba la tasaba. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutasabin, mutasaban, mutasaban, mutasaban. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Tusub ya, mutasaban. Ya. Okey, itu maknanya ya, bertawan menawan. Nombor lima dengan mana berlempar-lemparan. Ya, daripada Roma jadi taroma. Okey, madi mudhari' masdar. Taroma ya, taroma, taromian. Amar nahi. Taroma la tataroma. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutaromin, mutaroman, mutaroman, mutaroman. Mutaroman. Madi majhul, mudhari' majhul. Turumia yutaroma. Ya, turumia yutaroma. Okey. Itu makna berlempar-lemparan. Nombor 6 dengan takaro, ia menyewakan. Takaro, cuba buat madhi mudhari' masdar. Takaro, ya takaro, takarian. Ya, amar nahi. Takaro, la tatakaro. La tatakaro. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutakarin, mutakaron, mutakaron, mutakaron. Mutakaron. Madi majhul, mudhari' majhul. Tukuria yutakaro. Tukuria yutakaro. Okey, sekarang kita buat mana.
makna mengikut wazan ya. Nombor akhir ambil nombor lima. Berlempar-lemparan. Cuba Madi. Berlempar-lemparan. Ya. Mudore. Ya, berlempar-lemparan. Ya, masdar. Berlempar-lemparan. Berlemparan tu dah masdar tu ya. Berlemparan tu dah masdar. Kemudian Amar. Berlemparanlah oleh engkau. Dia kena sebut dua. Berlemparanlah oleh engkau. Berlemparanlah tambahlah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau berlemparan. Tambah jangan engkau ya, jangan engkau berlempar-lemparan. Isim fa'il yang berlempar-lemparan. Isim maf'ul yang dilempar-lempar. Yang dilempar-lemparkan. Madi majhul makan. Tempat melempar-lempar. Melempar-lempar. Zaman masa melempar-lempar. Masa berlempar-lemparan pun boleh. Masa berlempar-lemparan. Madi majhul. Telah dilempar-lemparkan ia. Ya, mudhari majhul. Ia dilempar-lemparkan. Macam itulah cara meletakkan makna. Ya. Untuk akan datang ada tamrin 50. Ya. Tamrin 50 masih lagi bab yang sama iaitu tafa'ala ya tafa'alu. Ya, takowa ya takowa ya. Disebut tasriful lafif akan datang. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita hari ini, insyaallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala